Salam sejahtera. Advent sangat berterima kasih kepada anda semua yang sudah bersama di channel ini, dan yang masih baru sila pertimbangkan untuk menekan butang like, subscribe dan share. Akhirnya saya bahagia bersama cinta pertama Hafiz. Keretakan hubungan pelakon Hafiz Rosli dan bekas istri Nur Suhada Matsuki yang mulah dihidu sejak Februari lalu menimbulkan berbagai polemik sehinggalah sah bercerai talak satu di mahkamah rendah sealam pada 27 Julai lalu. Pelbagai cerita sensasi menghimpit Hafiz dan Suhada atas apa yang berlaku. Malah satu persatu hal dalam kain mulah terdedah, termasuklah identiti wanita didakwa menjadi punca pergolakan rumah tangga, yaitu Atira. Bagaimanapun hakikatnya, wanita berkenaan adalah cinta pertama Hafiz selepas saling mengenali ketika berada di bangku persekolahan sejak 2009. Terbaru, Hafiz mengesahkan sudah bernikah dengan Atira melalui hantaran dibuat di Instagram dalam kurungan IG, sekaligus menamatkan spekulasi hubungan yang sebelum ini samar-samar. Mengulas kehidupan selepas berkahwin, Hafiz berkata dia sangat bahagia dan tenang selepas apa yang berlaku sejak beberapa bulan lalu. Perasaan saya sekarang sangat gembira. Syukur kami dapat disatukan selepas mulah mengenali antara satu sama lain sejak 2009. Jujurnya, saya kembali rasa bahagia sekarang. Apapun orang nak kata, saya biarkan saja. Setiap manusia buat kesilapan, jadi jangan kita hukum dengan kesilapan. Jangan kerana satu kesilapan dibuat, semua kebaikan kita tak nampak, katanya Bah Online.